Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. Jadi macam korang nampak kat depan ni adalah sebuah peranti entry level lah daripada Realme, iaitu Realme C3 ataupun Realme C3. Jadi macam korang nampak kat tepi ni ada beberapa lagi device lain. Kita akan unbox juga pada malam ini, tetapi aku akan post di video-video yang berasingan lah supaya kita ada sedikit content setiap hari untuk korang tengok dan tonton. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unbox dan juga buat first impression berkenaan dengan peranti entry level daripada Realme ini, iaitu Realme C3. So, let's check it out. Jadi secara ringkasnya video ni kita nak go through cepat je. Jadi aku akan refer spek dia semua dekat website dia, sebab apa banyak phone aku nak hafal, nanti dah macam-macam marbal tak kan. Jadi apa korang nampak kat depan ni adalah Realme C3. Sebenarnya tadi dia dah seal. Aku dah buat video. Bila aku check balik, rupanya aku buat video aku time lapse. Kurang ajar betul. Jadi aku kena redo balik video ni, kena ulang balik apa aku cakap. Jadi sorry lah kalau anda kata ada dia punya plastik kat dalam ni yang dah dibuka. Jadi tapi tak ada masalah eh. Jadi jom kita go through eh. So Realme C3 ni dijual dengan tanda harga ringgit Malaysia RM499. Itu harga retail ya. Okay, yang ada kat depan ni adalah spek 3GB RAM dengan 32GB storage berwarna frozen blue. Alright. Jadi secara ringkasnya kotak dia macam ni lah. Nah, kotak dia warna kuning. Ada logo C3 Realme, tepi Realme C3, logo R, Realme C3 dan bla bla bla. Belakang dia ada dia punya macam basic spec yang diceritakan lah pasal peranti ini. Yang pertama, dia mempunyai AI triple camera, 5000mAh punya bateri, 6.5 inci full screen, dengan dia punya processor adalah jenis Helio G70. MediaTek punya processor lah. Okay, so jom kita buka kotak, kita tengok apa ada dalam kotak. So, bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, benda pertama yang korang akan nampak bila buka kotak adalah dia punya kata-kata alu-aluan lah. Hey, welcome to Realme family. Hey, selamat datang ke keluarga family Realme. Okay, kita keluarkan. Kat dalam ni terdapat, okay, SIM injector tools. Oh, dekat bawah ni ada lagi kata-kata. Let's embrace a new journey. Bawah ni ada information guide. Ada dia punya warranty. Okay, put aside. Bawah ada telefon. Okay, kita letak tepi dulu. Kat dalam terdapatnya dia punya kabel pengkacasan. Okay, ini adalah jenis Type A kepada micro USB guys. Alright. Something new. Bukan something new, sebab benda ni dah lama kita jumpa Type C. So jumpa micro balik macam something new. So dekat dalam terdapatnya adapter 3 kaki jenis 5V2M. So 10W. Ini adalah pengecasan 10W lah. Tak tahu nak panggil pengecasan pantas ke 10W. Pengecasan 10W lah. So itu je dalam kotak. So jom kita buka plastik ni lah. Tapi sebenarnya dah buka dah pun. Alright. Buka plastik. Buang stiker sikit. Okay. So guys, inilah dia Realme C3 dengan warna frozen blue. Nice kan? Macam ada corak-corak matahari sikit kalau nampak. Nampak tak? Ha, nampak kan macam ada corak pancaran sikit. So jom kita boot up phone ni. Aku dah set up dah pun tadi. Kita boot up dan kita go through dia punya basic spec. Mungkin kita buat sedikit camera test dengan audio test eh. So jom. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Jadi secara ringkasnya eh, kalau berdasarkan website dia ni, dia mengatakan bahawa dia punya basic spec dia adalah dia mempunyai AI triple rear camera, 5000mAh bateri, screen besar 6.5 inci, processor MediaTek Helio G70, jenis octa-core 12 nanometer. Seterusnya dia mempunyai fingerprint dekat belakang ni. 3 card slot, maknanya dia ada 3 slot untuk memory card. Maknanya memory card 1, 2 SIM card. Maknanya korang bukan hybrid lah, korang boleh guna berasingan. Dia menggunakan Realme UI dengan dan dihadir dengan dua warna lah, Blazing Red dengan Frozen Blue. Yang ini adalah Frozen Blue. Okay, lain-lain apa? Okay, so jom kita tengok dia punya UI dia. Jadi secara asasnya dia mempunyai rear mounted punya fingerprint. So aku dah set up fingerprint dan juga face unlock. So jom kita try dia punya fingerprint dulu eh. Okay, 1, 2, 3. Alright. Try lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, nice. So far, pantas lah. Memang physical fingerprint adalah sebuah features yang pantas. Kita cuba face unlock pula. Okay. 1, 2, 3. Okay, kalau korang nampak butang kunci ni unlock. Cuba lagi sekali. 1, 2, 3. Alright. So far, so good lah. Yelah, dia pakai optical punya face unlock. Jadi, dia taklah terlampau secure. Tetapi, dia adalah pantas. Dari segi dia punya tetapan muka ni, macam korang nampak, ini adalah Realme UI. Okay.
So far Realme UI ni antara Android experience yang aku boleh consider lah. Sebab apa, dia near to stock Android. Dan ini menggunakan Android 10 tak silap aku. Jadi apabila Android 10 dia ada dark mode, macam korang nampak sekarang ni adalah dark mode. Dan dia boleh menggunakan gesture punya features lah. Ha, macam sekarang. Okay, contoh kita masuk ni kan. Okay, swipe up tu keluar. Tu dah ada kiri kanan punya back button lah. Ataupun gesture lah. Swipe down for notification punya panel. So far so good lah. Dari segi dia punya Android experience so far, macam kita harapkan untuk peranti Realme yang baru ni lah. Okay, seterusnya apa kita nak cuba? Kita try cuba kamera eh. Okay, untuk kamera, kalau kat sini dia tulis dia mempunyai apa eh, setup kamera dia. Aku cuba tengok jap. Dari segi kamera, mana kamera dia? Kamera dia mempunyai 3 kamera. Yang pertama 12 megapixel main kamera dengan aperture f1.8. 5P punya lens, dia ada PDAF, 4 kali digital zoom, AI HDR, AI beauty, chroma boost, bla 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 lah. Yang kedua dia punya sensor adalah 2 megapixel portrait camera. Yang ketiga adalah 2 megapixel macro camera. So dia punya setup ni, dia tak ada telephoto, tak ada ultra wide. Dia ada wide biasa, macro dengan portrait. Jadi itu pilihan dia untuk Realme C3 ni. Manakala untuk dia punya selfie camera kat atas ni, dia mempunyai selfie camera 5 megapixel dengan f2.4, ada AI beauty, AI HDR. Dan untuk kamera ni, dia boleh merekod sehingga 1080p 30 frame per second sahaja. Dan dia support untuk slow motion 120fps sahaja. Boleh lah kot untuk harga dia kan. Kamera dia bukan dia punya main features lah. Tapi untuk penawaran ni boleh lah kot. Seterusnya, apa lagi? Kita cuba tengok eh, dekat dia punya spec sheet ni. Okay, dari segi screen pula, dia menggunakan screen bersaiz 6.5 inci jenis notch kat atas ni. Dan yang ini dia adalah jenis IPS LCD dan dia hadir dengan resolusi 720p sahaja. Dengan dia punya pixel per inch adalah lebih kurang, dekat mana tadi aku nampak, pixel per inch dia lebih kurang 270 pixel per inch lah. Dia punya pixel, kepadatan pixel dia. Dari segi kecerahan so far, okay, kita try set maximum brightness. Okay, ini adalah maximum brightness dia. Okay tak? Okay lah kot kan. Dia punya size pun just ngam-ngam soy kan. Okay, seterusnya kita cuba dia punya kamera. Okay, kamera. Okay, kita cuba ambil gambar pokok ini. Alright. So ini adalah lensa biasa. Okay. Seterusnya kita cuba ambil makro. Portrait, boleh ambil portrait pokok. Kita cuba ambil portrait pokok. Okay. Ini adalah portrait pokok. Lepas tu kita try ambil ultra makro. Okay, ultra makro kita nak cuba dekat apa? Kita cuba dekat pisau ni lah eh. Okay. Lepas tu kita cuba selfie pula. Okay, selfie macam biasalah dari Beautify. Kita cuba ambil Beautify dulu. Okay, kita cuba offkan Beautify pula. Okay, jom kita tengok hasilnya. Okay, so far ini adalah selfie kamera tanpa Beautify. Tengok janggut. Boleh lah, janggut dia tu nampak jugalah. Tapi tak detail sangat. Beautify pula. Ambil kau muka. Licin. Flawless guys. Oi. Ini kalau letak dekat WeChat ni, ramai orang ni. Oi. Okay. Ini adalah dia punya ultra micro. Untuk pisau tadi. So far, okay lah. Boleh lah. Alright. Ini adalah portrait pokok. Oh, memang jahanam portrait pokok dia. Mungkin dia fokus untuk muka je kot. Tak boleh pakai lah ni. Ini adalah biasa punya sensor lah. Satu kali X. So far okey lah. Warna yang dihasilkan adalah vibrant. Aku nampak warna dia macam warm sikit lah. Detail-detail helai yang pokok ni macam nampak. Dia tak begitu sharp lah. Tapi boleh lah. Dia tak sampah. Itu yang penting. Yang penting kamera ni usable lah. Dari pengamatan aku. Okay, itu untuk kamera. Sekarang jom kita test dia punya audio. Speaker. Sebab apa, dia menggunakan single bottom Firem speaker. Kita nak tengok kelantangan bunyi tu eh. Kita letak tepi dulu. Okay, kita cuba ambil non-copyright punya music. So far bunyi dia kuat. Tapi dia tak punchy sangat lah. Bass dia kurang sikit. Tapi dari segi bunyi punya kelantangan tu ada. So speaker dia bagi aku okey-okey je lah.
Alright, so sebelum kita terlupa, aku lupa nak go through dia punya design. Okay, jom kita go through dia punya design lah . So, design belakang dia macam ni. Dia ada setup 3 kamera, flash, ada physical real fingerprint, ada logo Realme kat sini, macam timbul sikit. Dan binaan belakang ni adalah jenis plastik lah dengan corak macam seakan-akan pelangi, bukan pelangi ni, matahari. Berwarna biru. Nampak tak dia punya warna? Nampakkan warna dia? Nice lah, warna dia boleh tahan jugalah. Cuma dia plastik lah. Frame juga plastik. Okay, dekat depan dia mempunyai paparan jenis notch atas dengan size 6.5 inci. Belah sisi sini terdapatnya butang on off button. Itu saja. Sebelah sisi sini terdapat volume rocker up and down. Ada SIM card tray macam aku cakap tadi. Dia ada support 3 slot. Atas tak ada apa-apa. Kat bawah terdapatnya bicu audio 3.5mm headphone jack, microphone dan juga speaker grill. Dan guys, macam aku cakap tadi, dia mempunyai port micro USB untuk tahun 2020 ni lah. Itu satu kekurangan dia lah mungkin. Dari segi dalam tangan dia punya size nice to hold. Cumanya ialah design plastik lah. Kenalah kot dengan harga dia kan. Just nice. Dia punya berat pun okey lah. Berat dia okey lah. Dia tak terlampau berat tapi taklah terlampau ringan sampai terasa murah. So far so good. So, conclusionnya, dengan penawaran harga RM499 ni, adakah Realme C3 ni adalah sebuah entry level phone yang boleh dikonsiderkan? So far so good. Aku tak guna in depth lagi. Aku just unboxing dan juga hands on. Dari segi kamera dia okey dengan harga dia. Dari segi speaker dia nice. Cumanya mungkin dia punya pengecasan tu 10W tu macam yelah, walaupun RM499 kan, tapi berapa mahal je pengecasan tu kan. Kau boleh bagi 18W pun okey lah, sebab bateri dia 5000mAh guys. Bateri besar tetapi pengecasan lambat. Jadi korang faham-faham lah nanti nak charge macam mana. Lain-lain tak ada apa-apa. Dia punya design cantik, screen pun boleh lah. Pixel dia tak sharp sangat, tapi taklah macam kau perasan sangat dia punya pixel, kekurangan pixel tu. Lain-lain tak ada apa-apa. So guys, kalau anda kata korang suka video-video unboxing phone-phone macam Marhain macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah. Korang boleh hit butang bell notification akun di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Keep support me guys. Thank you. Assalamualaikum. Ciao.